الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berjayalah mereka yang bertakwa dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita merenung satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mengatakan in kuntum tuhibbunallaha, kamu sayang dan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilahku, kata Nabi, yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Mimbar Jumaat pada hari ini ingin membicarakan berkenaan dengan hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin bercakap berkenaan dengan hub, cinta, maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan garis panduan di antara dasar kemanisan iman yang mesti ada dalam jiwa manusia. Apabila meletakkan ayyakunallaha wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma, meletakkan Allah dan Rasul lebih kita sayang daripada segala-galanya. Generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in telah pun menunjukkan contoh yang terbaik dalam masalah kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya dengan cara memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dipuji oleh kaum Nasara. Memuja sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagaimana pemujaan yang dibuat oleh Yahudi terhadap nabi-nabi mereka, tetapi sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada sesuatu, mereka akan menangis apabila kehilangan sesuatu yang mereka cintai.
orang yang kasih kepada sesuatu, mereka merasakan lemah semangat apabila ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Orang yang kasih dan cinta kepada sesuatu tidak akan sama sekali sanggup berpisah dengan apa yang kita cintai itu. Tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita kasihi telah pun meninggalkan kita begitu lama dengan jangka masa yang begitu lama, 1441 tahun lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita tidakkah sidang Jumaat sekalian merasakan bahawa bekas kecintaan tersebut ada dalam hati kita sehingga kita mengalirkan air mata sebagaimana para sahabat mengalirkan air mata ketika mereka rasa sayang dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu cerita yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan satu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti' Allah wa rasulahu ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Yang bermaksud barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para siddiqin, dan orang yang mati syahid dan orang yang saleh. Dan mereka itu teman, sebaik-baik teman. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. Al-Imam Al-Baghawi ketika menghuraikanlah tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seorang sahabat, kisah seorang sahabat yang bernama Sauban bin Bujdad radhiyallahu anhu, merupakan bekas khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muka yang sedih dan rasa yang sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Thauban, "Apa yang membuatkan raut wajahmu berbeza dari biasa, wahai Thauban? Adakah kamu sakit?" "Ya Rasulullah, aku rasa tidak senang hati yang membuatkan badan aku gelisah kerana aku fikirkan sesuatu. Jika aku tidak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu, ya Rasulullah. Perasaan itu tetap ada hingga aku dapat melihatmu, maka kembali semula segar tubuh badan aku ini. Tetapi satu perkara, wahai Rasulullah, aku teringat akan negeri akhirat. Aku takut jikalau aku tidak dapat melihat mukamu dan aku tidak berjumpa denganmu, kerana kedudukan kamu yang tinggi bersama dengan nabi-nabi. Dan seandainya aku masuk syurga, ya Rasulullah, aku berada pada tingkatan yang paling bawah. Mana mungkin aku dapat melihat wajahmu, ya Rasulullah?" Kata Thauban radhiyallahu an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang saya bacakan tadi, "Wa may yuti'illah wa rasulah فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada Thauban dan kepada kita semua.
syarat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada bersama Rasulullah, berada bersama dengan Rasulullah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan dapat bersama dengan Rasulullah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama yang mencabut jiwa kita, bagaimana kasih dan sahabat, bagaimana kasih dan cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia sedang berkebun di kebunnya. Kemudian datanglah anaknya mengkhabarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan dia kata, "Allahumma ya Allah, hilangkanlah penglihatanku sehingga aku tidak dapat melihat seorang pun setelah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia katupkan kedua tangannya ke wajahnya dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan matanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menarikkan penglihatannya kerana dia telah pun berdoa kepada Allah bahawa tidak ada guna lagi aku melihat seandainya aku tidak melihat Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pandangan yang lebih indah sidang Jumaat melainkan pandangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal, yang merupakan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat melaungkan azan kerana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal, seorang sahabat daripada Habasyah yang hitam kulitnya, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya tumbuh sehingga kepada maut datang menjemputnya. Sedar ataupun tidak, apabila maut menjemput Bilal, maka keluarganya berkata, "Betapa besarnya musibah ini wahai Bilal." Bilal menjawab, "Betapa bahagianya aku pada hari ini kerana esok aku akan bertemu dengan kekasih yang aku rindui, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya." Cinta inilah yang tersemat di dalam jiwa para sahabat. Abdullah bin Zubair apabila menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hawari Abdullah bin Zubair, apabila ada yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Abdullah bin Zubair, ia menangis dengan tersedu hingga matanya tidak mampu untuk menanggung kesedihan kerana cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat Nabi dan tidak kurang juga sahabiyah, sahabat daripada kalangan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepada mereka bahawa anakmu, isteri kamu dan bab anak kamu, suami kamu dan juga bapa kamu telah pun mati terbunuh dalam medan jihad semasa balik daripada peperangan Uhud, lalu mendengar khabar bahawa tiga orang kerabat itu gugur, maka sahabiah itu lantas bertanya, "Apa yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka jawab para sahabat bahawa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada keadaan baik. Wanita Ansar itu memuji Allah, "Alhamdulillah, izinkan aku melihat beliau." Maka dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, "Semua musibah selain menimpamu adalah ringan wahai Rasulullah." Maknanya musibah apabila matinya suami aku anak aku mati tidak musibah yang besar kepada aku, tetapi apabila kamu mati ya Rasulullah, itulah musibah yang besar kepada aku. Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, apabila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak mampu untuk aku menenung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana malunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
si aku selalu tundukkan mukaku di hadapan Nabi karena malunya aku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan segala apa yang ada, yang menyerahkan segala hartanya kerana Allah dan Rasul ada bersama dengannya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim apabila mereka berdua berada dalam gua idhuma fil ghar faqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika mana mereka berdua berada dalam gua saat musyrikin Mekah ingin mencuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, sahabat yang dikasihi oleh Rasulullah dan dia mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nyawanya sendiri, Abu Bakar menutup lubang yang ada dalam gua tersebut sehingga digigit oleh serangga yang berbisa, sehingga digigit oleh binatang yang berbisa, sehingga merasakan lengoh kaki Abu Bakar, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak kepalanya yang mulia di atas riba Abu Bakar Siddiq. Menitis air mata Abu Bakar menahan kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, adakah kamu takut wahai Abu Bakar? Tidak Rasulullah, kaki aku sakit disengat oleh binatang berbisa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahkan di atas kaki Abu Bakar, keluarlah bisa tersebut. Namun demikian Abu Bakar masih lagi merasa lengah kakinya apabila berjalan banyak dan berdiri terlalu lama. Itu riwayat yang dikisahkan bagaimana keadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat tidak boleh menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab seakan-akan menjadi seorang yang tidak sedar apabila menerima berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan Muhammad itu telah wafat, nescaya pedang inilah jawapannya. Jangan kata seorang pun Muhammad itu wafat, jangan kata. Sesungguhnya Muhammad telah pergi bertemu dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Allah Ta'ala, sebagaimana Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Bakar masuk melihat jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka penutup kain yang menutup muka wajah baginda Nabi. Dilihat wajah Nabi yang berseri-seri. Dikucuk dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, berbahagialah kamu wahai Rasulullah. Berbahagialah kamu wahai Rasulullah. Abu Bakar keluar di saat seluruh umat Islam pada ketika itu berada di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, Umar, sila duduk. Man kana ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun mati. Man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, wa hayyun la yamut, Allah Ta'ala itu hidup dan tidak mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, Muhammad juga mati dan semua manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah sahabat terjuduk. Kata Umar, aku seolah-olah lupa bahawa ada ayat itu dalam Al-Quranul Karim. Begitulah jiwa sahabat sidang Jumaat. Jiwa mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa Taala pada peristiwa yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengangkat suara kamu, meninggikan suara lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jika kamu berbuat demikian akan merosakkan amal ibadah kamu, akan merosakkan amalan kamu. Cuba tuan-tuan bayangkan, jikalau mengangkat suara lebih pada suara Nabi merosakkan amal ibadah Nabi, macam mana mereka yang mengada-adakan satu perkara yang tidak ada sangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini yang perlu kita fikir dan sedar. Sahabat tidak berani untuk mengangkat suara lebih pada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kecintaan kepada Nabi yang ditunjuki oleh para sahabat bukan taksub kepada Nabi. Bukan gulu melampau kepada Nabi. Bukan ekstrim kepada Nabi. Tetapi kecintaan yang ditunjukkan oleh sahabat kepada baginda Nabi SAW. Iaitu kecintaan kerana Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang badui masuk bertemu dengan Nabi ketika Nabi berkhutbah. Bertanya kepada Nabi mata sa'ah, bilakah kiamat? Jawab Nabi SAW. Masa itu Nabi tak jawab, Nabi sedang berkhutbah. Lepas Nabi khutbah, Nabi tanya, manilladhi sa'alani? Siapa yang soal aku tadi? Badui kat tangan ana, ya Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah. Rasulullah katamu, tanya pasal kiamat ni, apa yang kamu buat? Dia kata, ya Rasulullah, yang wajib saya buat, semua sekali semayang, puasa semua yang wajib saya buat. Yang sunat saya tahu saya buat. Hak saya tak tahu saya tak buat. Tetapi satu benda ya Rasulullah, aku ingin kata kepadamu bahawa aku cinta dan kasih kepadamu. Rasulullah kata, anta ma'ahbabta. Anta waliman ahbabta. Kamu dengan apa yang kamu sayang di negeri akhirat. Maknanya mereka yang meletakkan dunia itu lebih pada Allah dan Rasul, maka dunia itulah yang menjadi Tuhan mereka hari akhirat. Dunia itulah yang mereka kasih lebih pada Allah dan Rasul, maka dunia itulah yang menjadi perkara yang musibah yang besar kepada dia hari akhirat. Jikalau meletakkan Allah dan Rasulnya lebih kita sayang daripada segala-galanya, maka itulah syafaat yang besar di negeri akhirat yang kita akan perolehi. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sentiasa berfikir berkenaan dengan umatnya. Nabi sentiasa menangis untuk umatnya. Ada satu cerita yang cukup menyayat hati kita. Ketika dalam peperangan Khandaq, umat Islam menggali parit seluruh para sahabat dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersebut, tengah hari ketika matahari berada betul-betul di atas kepala, para sahabat meminta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, kami ingin balik ke rumah berehat sekejap kerana cuaca terlalu panas. Dua tiga orang sahabat meminta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berehat. Nabi kata silakan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi menghayunkan cangkulnya. Masih lagi menggali parit tersebut dalam keadaan perut Nabi diikat. Sahabat semua tahu bahawa tahun itu merupakan tahun kelaparan. Tahun tersebut merupakan kurangnya makanan. Nabi masih lagi belum makan. Seorang sahabat yang melihat Nabi daripada jauh yang bernama Jabir. Dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia balik ke rumahnya. Dia bincang dengan isteri dia. Ada apa di rumah kita untuk kita jemput Nabi makan di rumah kita? Tidak ada apa wahai suamiku, kecuali beberapa makanan sahaja yang ada. Adalah daging, tulang-tulang kambing yang ada daging sikit-sikit dan melekat pada tulang, setengah mengatakan kepala kambing. Masa Jabir datang berbisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, jemput makan ke rumah saya. Rasulullah panggil semua para sahabat yang ada. Bimbang Jabir. Pergi berjumpa dengan Nabi, makanan sedikit ya Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Jabir, jangan engkau angkat puyuk itu di atas dapur sehingga aku sampai. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Jabir. Saya bukan nak cerita mukjizat Nabi tersebut. Memang kita tahu Nabi ini diberi pertolongan oleh Allah. Tetapi saya ingin menceritakan bagaimana sikap Nabi kepada para sahabat yang dia kasihi. Sampai di rumah Jabir, Nabi yang mengambil senduk, Nabi yang menghidangkan makanan, Nabi yang meletakkan kuah bersama dengan roti untuk sahabat-sahabat Nabi makan. Sahabat Nabi cukup terpegun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencedok kuah di dalam puyuk,
Nabi yang beri roti sehingga semua para sahabat dapat makan. Dan Nabi SAW pada ketika itu masih lagi belum makan. Dan diikat lagi perutnya, para sahabat melihat Nabi SAW dalam keadaan cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, adakah kita tidak mengasihi orang yang begini? Nabi yang sanggup berlapar kepada umatnya, Nabi sanggup berlapar kerana umatnya, Nabi yang sanggup patah gigi kerana umatnya dalam peperangan, Nabi yang sanggup tinggal tanah airnya Mekah, tinggal semuanya untuk kita umat di akhir zaman. Manakah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah? Hampir mati hati umat akhir zaman ini untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati hati umat akhir zaman mencintai Nabi. Jikalau para sahabat menyebut nama Nabi berguguran air matanya. Kita hari-hari sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ruh sahabat, ruh selawat tersebut tidak ada dalam jiwa kita, yang menyebabkan jiwa kita kosong apabila menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak rasa berharga ke sidang Jumaat dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidak rasa berharga ke sidang Jumaat dengan apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak rasa berharga ke wahai sidang Jumaat? Allah telah mengeluarkan kita, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Banyak perayaan yang kita adakan, perayaan sambutan hijrah, perayaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Isra dan Mi'raj, bermacam-macam perayaan sempena dengan ingatan sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati umat ini masih mati daripada mencintai Nabi. Hati umat ini masih lagi tidak mahu untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati umat ini beku daripada sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat Islam ditindas, di saat umat Islam diancam, jiwa umat Islam tidak ada kasih sayang sebagaimana dibinanya kasih sayang di antara Ansar dan Muhajirin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit yang melanda umat ini, umat yang ramai ibarat buih di lautan, adalah penyakit al-wahn, yuhibbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, sehingga takut kepada mati. Mudah-mudahan kita tidak berjangkit dengan virus penyakit ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita mengisafi akidah kita, i'tiqad kita, pegangan kita dan amal-amal Islam yang kita telah laksanakan sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita buat selama-lamanya, sebelum akhirat itu menjadi perbicaraan yang tegas terhadap diri kita. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita sejahterakan hati-hati kita ini dengan beristighfar kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang kita lakukan,
Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkatan dalam umur yang singkat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak jasanya kepada kita, yang rela segala-galanya untuk kita. Karena Allah Taala perintah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان وعند الإسلام. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم للقرآن والسنة. اللهم دمر كفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأمريكا المتجبرين يهود المعتدين. اللهم دمرهم ولعنتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السهاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, sejahterakanlah hidup kami dengan Al-Quran. Tanamkan dalam jiwa kami perasaan cinta kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih dan cinta kepada Nabi kami itu berkekalan selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, taubkanlah hati-hati kami dengan iman dan taqwa. Ya Allah, bekalkanlah kami dengan bekalan yang secukupnya, amal yang secukupnya untuk kami bertemu denganmu ya Allah di negeri akhirat dan melihat kamu di surgamu ya Allah. Masukkan kami semula surgamu. Ya Allah, jadikanlah penduduk bandar ini penduduk bada aminan mutmainna, yang aman, yang sejahtera. Ialah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang bertakwa, rakyat-rakyat yang bertakwa, imam-imam masjid yang bertakwa, seluruhnya ya Allah, pemimpin masyarakat yang membawa masyarakat ini balik kepada Nabi-Mu, balik kepada Allah dan Rasul-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, cabutkanlah pada hati kami dengan sedengki sesama sendiri, fitnah sesama sendiri yang boleh menjatuhkan kami di antara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum تذكرون فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.